Biasa. Berikut ini cara untuk yang namanya melihat garansi iPhone. Di semua iPhone cara melihat garansi itu sama. Biasanya berlaku 1 tahun, tapi tergantung tempat kalian kalian beli itu berapa jaminannya. Untuk melihat di sistemnya berikut ini. Pertama buka setting atau pengaturan. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan, ini bisa kalian praktikkan di semua seri HP. Jadi tempatnya sama. Pilih general atau umum, kalau dalam bahasa Indonesia pilih umum. Pilih tentang perangkat ini atau tentang about, pilih tentang. Kemudian pilih coverage ini atau di bagian serial number di bawahnya. Nah, yang ini ada coverage atau jaminan. Jaminan expired berarti sudah lebih dari 1 tahun. Di sini terlihat sudah tidak tersedia. Yang tersedia cuma phone support sama repair dan service. Kalau yang namanya jaminannya sudah, garansinya sudah expired. Silakan dicek di masing-masing HP.